Kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat datang di Polres Sukoharjo, teman-teman media, saudara-saudari wartawan. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan semuanya, baik anggota Polri maupun teman-teman wartawan diberikan kesehatan dan keluarganya. Dalam kegiatan sore ini saya menyampaikan yang pertama matur nuwun atas kerjasamanya selama ini untuk prajurit tindak pidana. Setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan dengan kejadian pada hari kemarin, hari Senin tanggal 16 September di salah satu pondok pesantren di Wilayah Sukoharjo. Laporan LP nomor 73/2004 di SPKT Polres Sukoharjo dan kita terima juga. Tentunya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ada yang pertama yang kita lakukan yaitu mendatangi TKP, dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo. Yang kedua, Kapolres Sukoharjo juga mendatangi di Rumah Sakit Mowardi Solo, terutama dengan orang tua, sekaligus mengucapkan bela sungkawa atas kejadian ini. Dan atas kejadian ini juga ada 12 orang sudah dimenangkan. Jadi saya sampaikan untuk yang pertama, dari Polres Sukoharjo betul dan menangani, mendalami kasus yaitu penganiayaan di bawah umur dan semuanya di bawah umur. Jadi yang harus kita tahu, tentunya di dalam kasus ini kita harus tetap selalu jaga keamanan di semua. Tentunya intinya dari kepolisian dalam menanganinya tetap selalu berdasarkan prosedur dan SOP yang ada di kepolisian. Kejadian pada hari Senin tanggal 16 kurang lebih 11 siang. Dan kasus ditangani unit BPA karena yang terlibat di sini anak di bawah umur. Baik pelaku maupun anak yang berlawanan dengan hukum. Ditangani oleh BPA dan didampingi oleh anggota BPA dan Bapas Kabupaten Sukoharjo. Karena perlakuannya pun pasti akan berbeda. Dengan menggunakan undang-undang perlindungan. Yang selanjutnya, tadi malam saya sendiri dengan tim dan mendampingi juga dari pihak orang tua bersama-sama sampai selesai pelaksanaan otopsi. Dan hasil otopsi juga nanti akan disampaikan langsung dari hasil dokter forensik khusus
Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman wartawan, manakala ada yang disampaikan di putar biar biar terarah. Saya juga terima kasih teman-teman wartawan, bapak-bapak ibu sekalian yang saya banggakan. Kronologis kejadian bahwa awalnya pada saat berjalan di lorong untuk yang terduga mencium bau rokok, intinya seperti ini. Dari kamar sebelah 2.3 dan langsung didatangi. Setelah datang, yang anak bermasalah dengan hukum ini meminta rokok kepada salah satu anak kelas 2 atau kelas 8. Namun karena itu tidak guna, akhirnya dia tidak dikasih. Tapi setelah itu yang anak berlawanan dengan hukum ini minta lagi sama kawan yang lainnya. Nah, setelah kawan yang lainnya itu punya, ngasih dua rokok, baru marah sama yang dimintai pertama, yaitu dengan menendang, dengan memukul sehingga tidak sadarkan diri. Demikian untuk kronologisnya. Pelakunya ya. Ini bukan bullying, karena hasil dari kita laksanakan perusahaan itu satu pelaku, yaitu seniornya. Yang satu kelas 9, yang satu kelas 8. Dan ada beberapa saksi yang melihat juga sudah kita minta keterangan untuk hasil nanti. Pertama kita menunggu hasil dari dokter forensik, yang kedua nanti kita akan gelar untuk menentukan naik sidiknya biar tetap sesuai dengan SOP yang berlaku. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang berkonflik dengan hukum, inisial MG, usia 15 tahun dan dari wilayah Wonogiri. Untuk korban itu usia 13 tahun. Saya tidak menyebutkan namanya, kita tetap jaga situasi dari keluarga korban. Dan saat ini yang anak berlawan hukum sudah kita pendampingan oleh bapak dan orang tua, dan ditangani oleh PPA Satreskrim Polres Bogor. Demikian. Untuk rokok, bukan korban, kita tidak jadi. Jadi rokok yang minta itu kan yang senior, nah, itu mau dikonsumsi. Jadi bukan rokok yang dijual. Demikian, rekan-rekan. Matur nuwun. Penerapan pasal untuk undang-undang anak, mungkin bisa disebutkan. Untuk pasal yang dikenakan, pasal 76C junto 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17/2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 dan menjadi Undang-Undang Pasal 351 ayat 3 pidana dengan ancaman 15 tahun.
Demikian, matur nuwun. Untuk itu nanti saya sampaikan tersendiri. Oke, nanti kita foto-foto untuk bagaimana bantu-bantu. Matur nuwun, rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.